Tentunya kami sebagai wakil rakyat, apa yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan semuanya sesuai dengan kewenangan kami akan kami sampaikan. Yang bisa kita selesaikan di Kudus akan kita selesaikan di sini. Yang menjadi kewenangan pusat akan kita sampaikan ke DPR pusat. Setuju? Setuju. Terjelas. Artinya apa? Kalian, ujung kaki.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup! Nah, ini kurang kompak ini. Harusnya sama-sama kita harus kompak. Biar suara kita nanti didengar sampai dengan pusat. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Hidup! Terima kasih. Tentunya kami sebagai wakil rakyat, apa yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan semuanya sesuai dengan kewenangan kami akan kami sampaikan. Yang bisa kita selesaikan di Kudus akan kita selesaikan di sini. Yang menjadi kewenangan pusat akan kita sampaikan ke DPR pusat. Setuju? Setuju! Terjelas. Artinya apa? Bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai yang akan nanti memimpin negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus cerdas dalam menyampaikan aspirasi. Kita harus tertib, kita jaga kondusivitas Kabupaten Kudus, yang insya Allah di bumi Kudus ini nanti kita semuanya akan menjunjung tinggi kebenaran. Setuju? Setuju! Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan dari kawan-kawan, kami untuk ikut membubuhkan tanda tangan akan kami tanda tangani. Dan tentunya akan kami sampaikan ke DPR RI. Terima kasih. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jauh lagi. Coba. Biar punggung saya coba. Di sini kita menyaksikan penanda tanganan dari Aliansi Mahasiswa Kudus. Kita tetap tenang. Aliansi mahasiswa ini tulisan dari mahasiswa, maka ini kami bacakan dan nanti kami membubuhkan tanda tangan. Aliansi Mahasiswa Kudus. Aliansi Mahasiswa Kudus telah mengkaji serta membahas terkait beberapa permasalahan yang terjadi, mulai dari Undang-Undang KPK yang baru, rancangan KUHP, dan juga kebakaran hutan dan lahan. Aliansi Mahasiswa Kudus berkomitmen untuk terus mengawal serta memberikan kritikan kepada DPR RI serta pemerintah agar demokrasi selalu ada dan perjuangan memiliki umur yang panjang. Aliansi Masyarakat, Aliansi Mahasiswa Kudus menuntut DPRD Kabupaten Kudus sebagai wakil rakyat bagi warga Kudus untuk satu, menyampaikan ke Presiden untuk membentuk Perpu Undang-Undang KPK sebagai pengganti Undang-Undang KPK hasil revisi yang kami nilai memiliki potensi untuk melemahkan KPK. Dua, menyampaikan ke Presiden untuk membatalkan pimpinan KPK yang memiliki track record yang bermasalah. Tiga, menyampaikan ke DPR RI untuk membatalkan dan mempertimbangkan kembali pasal-pasal yang tertuang di dalam RKUHP yang masih memiliki beragam permasalahan. Empat, menyampaikan ke Presiden untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Indonesia. Lima, menyampaikan ke DPR RI untuk melibatkan mahasiswa, dosen, akademisi, dan masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara dalam pertemuan pembahasan RUU lainnya yang belum disahkan. 6. Menjadi wakil rakyat Kabupaten Kudus yang terus menjaga kepercayaan serta meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh semua elemen
iku kok. Heh, ngono but. Gawe temenanan but. Loro loro telu. Iki lho kono. Kan teles ya. Itu satu satu. Matre. Ingat mahasiswa. Wes 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 ono wes ono. Wes wes wes. Ayo kegerimu kita taat. Tak ora ya kegerimu. Ada maju. STM suarakan tuntutan kalian. Untuk teman-teman tetap kondusif. Jaga kondisivitas, jaga sikap, karena kita adalah kaum-kaum intelektual, mahasiswa, bukan orang biasa. Semangat. Untuk teman-teman